kita culetkan. Lanjut, apakah errornya sudah sembuh atau belum? Ini lampu saya matikan dulu. Ini tadi rice ini ya dulu ya. Oke, kita tes. Tadi ada error berapa? Error 4. Nah, tuh dulur. Sekarang errornya sudah sembuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur sahabat semuanya, kita berjumpa lagi dengan Dirga Electric Channel. Iya, kali ini nih kita kedatangan sesuatu nih. Ini tuh. Ini kita tes ya, pakein beban kayak gini dulur tuh, ada obeng, ada tang ya. Jadi ini sebenarnya bukannya Magicom ya dulur. Ini ada yang bilang bejeger, ada yang bilang magic jar, ada yang bilang pemasak ya. Jadi ini bukannya penghangat nih, khusus memasak nasi aja. Gitu loh dulur. Ini ada masalah. Kita simak ya dulur, sampai tuntas biar dapat poin-poin penting di dalamnya ataupun manfaatnya. Dan juga subscribe, like, komen, dan share. Yang sudah subscribe terima kasih, yang belum jangan ragu dan bimbang subscribe channel ini. Terus apalagi dulur nih, ini nah ini keterangannya tuh dulur ya. Kita baca dulu. Aduh berur. Nah, hand river 2L electric pressure cooker. Nah, ini jadi pemasak tuh. Produk Cina. Ya dulur ya, kita akan cek seperti apa hasilnya. Satu lagi dulur yang sudah subscribe, jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya. Simak sampai tuntas agar dapat poin penting ataupun manfaatnya ya dulur. Kalau ada manfaatnya dulur, kita colokkan dulu. Colokkan. Nah, kayak gini ya dulur. Tuh, standby. Ini posisi rice, masak beras. Kayak gitu. Jadi ini udah kita kasih beban dalamnya dulu ya, ada tang, ada obeng. Nah, ini masalahnya dulu. E4, E4. Kita akan eksekusi, cari solusinya, kita belajar bersama-sama. Yo, nanti biar dapat poin-poinnya ya. Dulur, simak terus sampai tuntas. Lanjut. Iya, dulur, kita lanjut pembongkaran. Ini tutupnya dicopot. Terus nih baut-bautnya ini ya, lur. Ada 3 biji. Kita buka. Skip aja ya, lur. Iya, dulur, sudah dibongkar kondisinya seperti ini, dulur. Jadi kita akan lakukan pengecekan sensor-sensor ataupun apa ya, elemen ya, dulur ya. Jadi ini sebenarnya nih modul sih sehat, cuma permasalahannya ada indikasi ataupun modul memberi instruksi bahwa di mekanikal itu ada masalah. Yuk kita cari apa penyebabnya dulur. Ini kita cek dulu nih untuk fius termo ya, termo fius thermal ya. Nah, ini dengan ini apakah putus koneksi atau enggak, ini ke sini ya dulur. Ini kita pakai testernya pakai bit. Aku deketin sini aja deh biar bunyinya kedengeran ya lur. Coba. Nah, ini ke yang biru sini ya lur. Iya, ini hidup ya lur. Hidup. Berarti ini aman. Terus ini nih lur. Elemen utama nih ya. Elemen utama nih. Elemen pemasaknya. Iya, hidup juga dulu tuh. Terus ini ada sensor juga sih, tapi ini jarang sekali. Ini kalau memang error tuh, kalau memang di sini bermasalah, yang tengah ini ya lur, yang tengah ini bermasalah, itu modul langsung terkunci, belum sempat ada perintah ya dulu. Tapi ini udah perintah, sudah setar, tapi begitu proses ada masalah. Ini apalagi? Nah, ini ada semacam thermostat ini. Thermostat controller ya, thermostat kayak setrika ya dulur. Nah, kita tes coba ini thermostatnya apakah normal apa enggak ya dulur ya. Nah, ini lur, thermostatnya tidak ada respon lur. Duh, tidak berbunyi tuh lur. Berarti ini tidak ada koneksi dulu. Oke, berarti masalahnya di sini lur, E4 itu ya, error 4 ya.
Jadi di sini ada lidah-lidah ini ya dulu, semacam platina gitu ya Lur. Ini mungkin kotor, nggak ada koneksi ini ya. Kita akan coba bersihkan dan disemprot ya. Oke, ini Lur, ambil dulu. Nah ini Lur, cleaner apa ya, contact cleaner ya Lur ya. Kita semprotkan di sini, terus nanti kita bersihkan dari sini ya Lur ya. Terus kita lihat responnya seperti apa ya Lur, hasilnya seperti apa ya Lur. Kita tunggu sebentar sampai rontok karat-karatnya Lur ya. Bila perlu nanti di kerik-kerik test pen di sini ya Lur ya. Ya saya coba bersihkan pakai test pen ya Lur, biar durasi lebih pendek. Saya skip sebentar. Iya dulur nih, setelah platina nih yang di sini ya dulur nih, yang ada lidah-lidahnya platina itu, kita semprot pakai contact cleaner, terus kita amplas sedikit dulur ya. Kita coba ya dulur, suaranya apakah normal atau belum, ada koneksi atau belum. Hah? Nah, alhamdulillah lur, tuh dapat didengar ya lur, berarti sini sudah koneksi lur. Oke, coba kita rapikan dan kita simak apa hasilnya. Lanjut. Ya, dulur, ini sudah ditutup semua lagi, kembali seperti semula lagi, dulur. Oh, bukannya begini, dulur. Nah, itu ada tangnya sama obeng buat bebannya, dulur. Pengetesannya, dulur. Jadi, tadi setelah kita semprot platinanya, termostatnya itu ya, sudah ada koneksi di ukur beep tester juga ya, dulur ya. Sekarang kita akan coba dulu, tapi jangan lupa dulu sebelum culakan subscribe, like, comment, share-nya dulu. Terima kasih yang sudah subscribe, yang belum jangan ragu dan bimbang, kita culakan lanjut. Apakah errornya sudah sembuh atau belum? Ini lampu saya matikan dulu. Ini tadi right ini ya dulu ya. Oke, kita tes. Tadi ada error berapa? Error 4. Nah, tuh dulur. Sekarang errornya sudah sembuh. Dan kita lihat ya dulur, apakah ada hawa-hawa panasnya? Nggak tahu nih kalau saya angkat nih error lagi. Oh enggak lur. Tapi kita pegang. Ya panas lur, panas. Alhamdulillah lur, proses memasaknya sudah berjalan dulur. Ini obeng sama tang yang dimasak ya dulu. Ya demikian persembahan Dirga Electro Channel. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.